guys, kembali lagi bersama gue di channel Hilmi Hawari. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys. Di video kali ini gue akan bereksperimen Boboiboy kuasa 7 akan melawan 100 pasukan Samurai Kegelapan. Menurut kalian siapa yang akan menang? Coba komen guys. BTW di video kali ini gue sedang memakai si Boboiboy Halilintar guys. Dan si Boboiboy Halilintar ini sedang sakit batuk-batuk. Si Mr. Hilmi ada apa ya panggil aku? Mr. Hilmi ada apa? Boboiboy, kamu lagi batuk ya? Iya nih Mr. Hilmi, aku lagi ya sedikit gak enak badan sih Mr. Hilmi. Oh gitu. Emangnya ada apa Mr. Hilmi panggil aku kesini? Oh jadi Mr. Hilmi panggil kamu kesini itu buat kamu ikutan eksperimen. Kamu mau ikutan eksperimen gak? Mau sih, cuman aku lagi batuk nih Mr. Hilmi. Tapi pusing gak? Enggak sih, pusing enggak, cuman batuk doang. Oh batuk doang, Mr. Hilmi tahu itu obat herbalnya. Yaitu minum jahe hijau. Hah? Apa? Jahe hijau Mr. Hilmi, nggak salah dengar kan? Bukannya jahe itu ada yang merah doang? Ya ada jahe hijau, itu adalah obat herbal untuk menyembuhkan batuk. Masa sih Mr. Hilmi? Mr. Hilmi dulu kalau sering batuk ya minum jahe hijau itu. Emangnya jahe hijau itu ada di mana Mr. Hilmi? Jahe hijau itu ada di sekolah Sakura. Oh emang berapaan harganya? Kalau nggak salah itu gratis kalau nggak salah. Oh gratis, seriusan Mr. Hilmi? Iya seriusan. Ya udah deh, emang sebelah mana? Ya kamu tahu nggak tempat latihan boxing? Oh tahu. Emangnya apa? Nah di samping tempat latihan boxing itu ada minuman yang jualan, bukan jualan sih, pokoknya ada minuman jahe hijau khusus untuk obat herbal batuk. Oh gitu ya, ya udah aku kesana dulu ya Mr. Hilmi. Nanti kalau aku udah minum itu aku kesini lagi ya. Iya. Tapi setelah kamu meminum obat batuk itu, kamu harus makan Hoka Bento. Kenapa Mr. Hilmi? Ya supaya kamu ya badannya ada isinya gitu kan, kamu lagi sakit ya, lagi batuk-batuk ya, lumayan sakit kan batuk tuh. Iya sih Mr. Hilmi, lagi flu juga. Nah supaya kamu biar kamu badannya fit, kamu harus makan dulu sebelum ikut eksperimen. Sekalian aja beli ini kalau mau, sekalian aja beli Coko Abah. Oh, oke deh Mr. Hilmi, ya udah ya. Aku beli obat batuk herbal dulu ya. Iya siap Boboiboy. Hati-hati di jalannya. Iya siap Mr. Hilmi. Oh ini ada para pak Boboiboy yang lain juga di sini ternyata. Kirain nggak ada siapa-siapa. Aku harus minum obat batuk herbal nih kan sebelum aduh batuknya keganggu mulu. Kalau nggak salah harus makan dulu ya sebelum minum obat. Ya udahlah makan dulu. Halo kak. Boboiboy, kamu lagi sakit Boboiboy? Iya nih kak, lagi batuk-batuk doang sih. Oh gitu ya. Kamu kesini mau apa? Mau beli Coko Abah? Iya kak, mau beli Coko Abah 9 sama Hoka Bentonya 1 ya. Oke, ini dia. Bukan Hoka Bento, adanya juga Makunochi Bento. Oh, gak apa-apa, yang penting aku sarapan dulu. Aku mau minum obat herbal jahe hijau. Oh, jahe hijau itu emang sih ampuh banget itu jahe hijau yang ada di sekolah Sakura kan? Iya, betul. Aku makan dulu ya. Bismillah. Nyam. Hah, kenyang banget makan ini. Ya udah kak, aku duluan ya. Iya, semoga cepat sembuh ya. Iya, makasih kak. Masih batuk nih. Kayaknya harus minum ini, minum obat hijau itu. Obat hijau ini. Jahe hijau. Aduh, ini batuknya ngeganggu banget. Mana ya? Oh ini. Nah ini dia tempat jahe hijaunya kan di sini kan. Oh iya, aduh lemas banget nih. Kenapa jadi pusing sekarang? Mudah-mudahan setelah minum jahe hijau itu pusingnya dan batuknya hilang. Nah oh ini tapi nggak ada pedagangnya. Oh iya gratis ya. Hah ya udahlah nggak apa-apa. Aku minum dulu jahe hijau aja dah. Aduk-aduk dulu. Nah sudah aduk terlata. Mari kita minum. Nyam. Wah, aku jadi fit nih. Wah, emang benar ngaruh banget nih jahe hijau. Wah, baru tahu ada jahe hijau ternyata. Wah, aku jadi sehatan lagi. Mantap. Aku langsung saja pergi ke rumahnya si Mr. Hilmi dah. Ini mah udah siap untuk melawan eksperimen samurai ini. Samurai kuasa kegelapan. Let's go. Langsung saja kita ke Mr. Hilmi, gasken. Tapi sebelum kita ke Mr. Hilmi, aku mau beli ini dulu dah. Udah lama gak beli takoyaki Aba Udin. Aku pengen beli takoyaki Aba Udin dah. Nyeng. Aba Udin. Aku mau beli takoyaki dong.
Boboiboy. Boleh, boleh, boleh. Abah Udin ada rasa baru loh, Boboiboy. Emangnya rasa apa, Abah Udin? Rasa takoyaki rendang. Hah? Rasa takoyaki rendang? Wah, rendang plus takoyaki. Itu bakalan menjadi makanan the best. Iya nih, apalagi dibuatnya dengan cinta Abah Udin. Ele, emang bener enak kalau makanan yang dibuat cinta Abah Udin. Iya, Abah Udin ya. Jadi aku pengen rendangnya ya, Abah Udin. Iya, bentar ya, Abah Udin bikinin dulu ya. Iya, siap Abah Udin. Oke, makasih ya Abah Udin. Iya, sama-sama. Aku makan ya rendangnya di sini. Aku coba nih, bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Wah, the best banget ini takoyaki perserendang. Ini adalah favorit makananku, Abah Udin, mantap. Jangan lompat-lompat, ada makanan. Maaf, Abah Udin, maaf. Aku duluan ya, Abah Udin, aku mau ke si Mr. Yelmi dulu. Iya. Boboiboy, apa Abah Udin? Gak jadi. Kirain apaan? Ayo, kita ke si Mr. Yelmi nih. Jadi fit banget ya setelah makan jahe hijau itu. Mantap emang jahe hijau itu. Nah, saking fitnya aku jadi nabrak tembok. Mr. Elmi, aku udah fit nih, udah makan jahe hijau. Wah, mantap. Jadi kamu udah siap untuk melawan samurai kegelapan, Boboiboy? Iya dong, Mr. Elmi, aku udah siap banget nih. Ya udah, ajakin Boboiboy yang lain. Halo Boboiboy yang lain. Halo, bukannya kamu sakit? Ya, aku udah gak sakit lagi, soalnya aku udah makan jahe hijau. Oh, jahe hijau. Kamu baru pertama kali makan jahe hijau itu? Iya, baru pertama kali. Ya, baru pertama kali ternyata. Lah, kamu kenapa gak tahu emang soal jahe hijau itu? Aku baru tahu. Oh, kirain udah tahu lama. Iya, kirain udah tahu lama. Kita sering minum itu loh. Hah? Kenapa kalian gak ngajak dong? Ya, gak tahu. Kirain kamu udah sering juga. Ya, kalian gak ngajak sih. Maaf, kirain kamu gak suka lah yang kayak gitu. Ya suka lah, apalagi menyehatkan. Iya, maaf. Jadi kalian pengen ikut gak ini eksperimen melawan samurai kuasa kegelapan? Ya boleh. Boleh. Ayo. Let's go lah kalau begitu, yuk kalian ikutin aku. Coki, jangan ikut kamu, Coki. Yuk semuanya, yuk ikutin aku. Mr. Ilmi, aku duluan dulu ya untuk pergi ke sekolah Sakura untuk melawan samurai kuasa kegelapan. Iya, hati-hati, semoga kamu menang. Iya, siap Mr. Ilmi, makasih doanya. Ya semuanya, langsung saja kita temui para pasukan samurai kuasa kegelapan. Ayo. Udah lama nih tidak eksperimen. Baru juga kemarin eksperimen. Iya juga ya. Maksudnya kemarin kan enggak. Kemarin istirahat, cuman kemarin-kemarinnya lagi. Oh iya juga. Yuk, langsung saja kita naik mobil andalan kita nih untuk pergi ke sekolah Sakura untuk eksperimen melawan samurai kegelapan. Apakah samurai kegelapan itu kuat atau enggak? Kayaknya sih samurai kegelapan itu kuat. Bisa jadi. Soalnya kan samurai kegelapan, namanya juga kegelapan kan pasti kuat. Lah itu dia tuh kegelapannya tuh. Woi, gak lihat-lihat woi. Aku apa dia sih yang gak lihat-lihat? Kayaknya aku deh. Maaf ya bang. Iya, lain kali hati-hati. Oke bang. Kayaknya aku gak lihat-lihat. Iya. Maaf teman-teman. Yuk mari kita parkirin mobil kita dulu nih. Mari kita parkirin mobil kita di sini. Let's go, mari kita temui para pasukan samurai kuasa kegelapan itu. Ternyata badannya gede banget. Badannya gede banget, guys. Iya, kamu yakin lawan dia? Kamu yakin nggak? Ya, aku yakin soalnya ada kalian buat dijadiin tumbal. Apa? Kita dijadiin tumbal? Enggak. Iya, enggak. Bercanda, guys. Kan kita sama-sama. Jadi sama-sama tumbal. Enggak mau disebut tumbal. Iya, weh, jangan gitu. Maaf. Halo, pasukan samurai kuasa kegelapan. Halo, apakah kamu Boboiboy yang rankingnya kedua? Ya, betul. Aku ranking kedua. Kenapa? Ya, aku kesini datang untuk eksperimen melawan kamu. Dan aku di sini akan menjatuhkan ranking kamu menjadi ranking ketiga. Karena aku sekarang di posisi ranking ketiga, aku akan menjatuhkanmu dari posisi ranking kedua jadi ketiga. Dan aku akan menjadi ranking posisi kedua. Tidak semudah itu ya teman-teman. Iya, tidak semudah itu. Takut toh, dia badannya gede banget. Nggak usah takut. Iya. Hah, kalian takut ya sama aku? Enggak, kata siapa? Lah, tadi ada yang bilang. Itu mah, maksudnya takut. Aku tuh takut. Ini maksudnya takut turun ranking. Ya, berarti kalian takut kalah sama aku kan? Enggak, bukan juga ya, teman-teman. Iya, sebenarnya sih iya takut kalah sama dia. Tuh kan. Kamu mah, jangan bilang. Maaf.
Tuh kan dia takut kalah. Enggak juga, kalau aku sih enggak takut sih. Oh, jadi kamu enggak takut sendirian. Ya udah kamu lawan aku sendirian. Enggak bisa gitu ya, teman-teman. Bisa dong kamu aja sendirian. Eh, jangan dong mau boboi api. Bercanda, bercanda. Oh, kan kamu aja sendirian katanya. Enggak, kata dia bercanda. Jadi kamu mau melawan aku beneran? Ya iyalah, aku kesini tuh mau menjadi ranking kedua karena ranking kedua itu gajinya di atas 1 miliar. Kok tahu sih? Tahu dari mana kamu? Ya aku kan dikasih tahu sama Mr. Hilmi. Kalau aku kan ranking ketiga itu masih gajinya masih 500 juta. Kalau ranking ke 1 si Utamio itu palingan sekitaran 5M. Iya, ranking ke 1 enak 5M soalnya. Ha, betul. Jadi kalian udah siap belum untuk lawan aku? Belum sih, yuk semuanya mari kita makan coklat dulu. Bentar ya, makan coklat dulu. Iya, silakan, jangan terlalu lama. Oke, siap-siap yuk semuanya, mari kita makan Choco Aba. 1 Choco Aba, 2 Choco Aba, 3 Choco Aba. Semuanya teriakan Boy kuasa 7. Hiya. Oke guys, kita udah siap nih untuk mengalahkan para pasukan samurai kuasa kegelapan itu. Oke, jadi kalian udah siap? Ya, kita udah siap. Absen dulu. Apakah Boboiboy S siap? Ya, Boboiboy S siap. Boboiboy Duri siap. Boboiboy Solar siap. Boboiboy Gempa siap. Boboiboy Api siap. Boboiboy Angin siap. Oke, semuanya udah siap. Apakah kamu sudah siap? Ya, aku juga udah siap untuk mengalahkanmu. Ets. Kita tidak akan terkalahkan, ya kan teman-teman? Ya, betul. Oke, kalau begitu seranglah aku. Baiklah, aku akan menyerangmu dengan kuasa Boboiboy putaran kepala. Tambahkan kecepatan. Hiya! Oh, yo. Langsung saja kita serang para pasukan samurai, teman-teman. Let's go. Semoga kita menang nih. Ya. Kuasa Boboiboy putaran halilintar. Hiya! Putaran halilintar. Tendangan halilintar. Kuasa tendangan backflip. Hiya, mari kita kuasa tendangan backflip ini. Mana nih bosnya nih? Bosnya mana? Oh, ini nih. Kuasa tendangan backflip. Hiya, sini kau. Kuasa tendangan backflip. Oh iya. Mari kita sniper guys, kita sniper. Mana sniper nih? Sniper. Lah, enggak bisa ganti senjata. Ngebug kah? Lah ngebug gak bisa ganti senjata guys. Lah iya tuh, lihat guys tuh gak bisa diganti senjatanya. Lah kok ngebug sih? Lah kocak ngebug. Senjatanya ngebug gak bisa diganti. Terus gimana cara ngalahin dia dengan senjata? Waduh, bahaya banget ini. Kok bisa ngebug gini guys? Kocak bet. Kayaknya ini apa yang harus aku lakukan? Bentar. Harus ngapain ini? Kok ngebug sih guys? Nah. Lah malah hilang ternyata ini nih, pedang lasernya malah hilang. Kocak. Jadi gimana aku mengalahkan dia? Teman-teman, senjatanya tidak bisa diganti. Ya udahlah enggak apa-apa, mari kita liatin aja mereka membantai si samurai kegelapan ini. Karena aku tidak bisa memukul, jadi aku nonton aja mereka. Oke guys, kayaknya sudah meningsoy nih. Ya, sayang banget ya bukan aku yang bikin dia meningsoy, tetapi enggak apa-apa dah, yang penting Boboiboy kuasa 7 yang bikin dia meningsoy. Wah, Boboiboy kuasa 7 masih di rank 2. Lawan siapa yang cocok yang seimbang untuk lawan Boboiboy kuasa 7 guys? Coba komen. BTW videonya sampai di sini dulu aja guys ya. Bye bye. Wah, ini udah meningsoy nih padahal lihat kelihatannya kuat banget nih orang. Ternyata kalah sama Boboiboy kuasa 7. Mari injek. Toyo. Thanks for watching.